Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama sebenarnya Sedes tak hantar produk untuk saya review. Tapi kali ni mereka hantar tiga sekaligus. Okey, yang pertama mereka hantar gaming headset C Power ni. Kemudian mereka hantar juga kepada saya Wand gaming headset Virtual 7.1 driver free. Dan sebenarnya kita kenal Sedes sebagai satu produk yang dikhaskan untuk rakyat marhain. Dia punya harga tu affordable macam tu kan. Tapi produk yang ketiga ni, dia punya harga boleh dikatakan agak mahal untuk rakyat marhain, iaitu RM279. So dia punya produk ni dia produk dia Spellon Pro Gaming Headset, Pro Gaming Headset with 2 Gaming Audio Modes. Dan headset ni dikatakan ialah headset utama masa League of Legends Master League 2018. That's why saya expect satu produk experience yang sangat power dengan Spellon Pro Gaming Headset ni. Saya dah test kualiti dia. So, ada benda yang saya nak kongsikan dengan anda sebelum anda beli Sedes Spellon Pro ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni, saya nak review Sedes Spellon Pro Gaming Headset. Jom! Okay, first kali saya nak kongsikan dulu tentang Outlook Spellon Pro ni. Kalau kita tengok dekat dia punya kotak, headset ni ialah headset rasmi untuk League of Legends Master League 2018. Dan untuk komen tentang dia punya Outlook, kita kena rewind balik. Kita kena reverse balik ke 2018 lah. So, pada tahun 2018, design yang utama, trend design masa tu ialah design yang berunsurkan gaming. Dia bersifat striking. Masa tu tak ada ataupun tak banyak lagi gaming headset ataupun gaming peripheral yang bawa konsep minimalis lah. So dari segi design saya rasa okey lah sebenarnya untuk Sedes Spellon Pro ni. To be honest, headset ni bulky, main material dia plastik. Belakang ear cup ada logo Sedes yang menyala lah dengan LED warna biru. Cuma LED ni dia akan bertukar warna merah once kita tukar ke multiplayer mode. Then tepi-tepi dia ni ada frame yang nampak berkilau, nampak premium gitu, nampak macam aluminium gitu. Actually bentuk ear cup dia ni macam shield, macam perisai, tatek kalau orang Jepun kata. Kemudian kita boleh nampak tulisan Sedes ataupun tulisan Spellon Pro di antara ear cup dan juga headband dia lah. Dan di antara ear cup dan juga headband ni ada aluminium besi yang mana menampakkan lagi lah aura mahal ataupun premium yang ada dekat Spellon Pro ni. Tentang build quality untuk headset ni, ni yang special sebenarnya. Walaupun kita tengok headset ni, most of the build dia pakai plastik, tapi dia punya binaan tu saya boleh kata tahan lasak lah. Macam dia punya headband dekat atas ni, walaupun kita tengok dia guna plastik, tapi kita boleh twist dia sampai level macam ni. So memang fleksibel dan saya rasa memang tahan lasak lah. Lagi-lagi dekat bawah headband ni, dia ada letak dua span supaya dapat tahan antara kepala dan juga headset ni supaya lebih selesa. Dan menarik lagi tentang build quality ataupun apa yang menarik tentang Spellon Pro ni, dia punya dia punya earpad ni, kita boleh tukar sama ada kita nak pakai microfiber yang macam ni, ataupun kita boleh tukar kepada protein leather yang macam ni lah. Ikut kepada kesesuaian tempat dan juga keselesaan yang kita nak lah. Alright, bentuk bukaan ear cup dia macam telinga kita. Depan tu saiz besar sikit dan di bahagian belakang tu kecil sikit. So, walaupun bukaan ear cup dia tak besar, dia kecil, bukaan ear cup dia kecil, tapi kena dengan saiz telinga saya. Selesa lah. Dalam ear cup tu ada logo Sedes yang berwarna biru. Mikrofon headset ni ada kat ear cup belah kiri, jenis fix. Cuma kita boleh simpan kalau kita tak nak guna dengan naikkan mikrofon ni ke atas lah. Walaupun nampak macam keras, tapi holder mikrofon ni sebenarnya diperbuat daripada getah, so agak fleksibel. Kita boleh baiki position ikut yang kita nak lah. Dan salah satu sales point headset ni yang paling besar ialah dia punya inline controller tu yang nampak gah gila kot. Dekat inline controller ni, kita bukan saja boleh control dia punya volume, kita pun boleh mute kita punya mikrofon, kita boleh mute kita punya mic, kita boleh mute kita punya sound, dan kita boleh on dia punya vibration. Button B yang ada dekat tengah tu untuk tukar dia punya mode lah, sama ada kita nak guna single player punya mode ataupun multiplayer punya mode. Yang ni saya akan terangkan nanti. Sambungan dia jenis USB Type-A dan gold plated.
Alright, ini masa yang ditunggu-tunggu tentang audio quality Sedes Spellon Pro ni. Kalau ikutkan, mereka dah pun tune Sedes Spellon Pro ni bersama-sama dengan Bon Jovi Acoustic. Sepatutnya dia punya audio quality tu mantap lah kan. Tapi kalau tanya saya rasa dia punya quality tu just a standard gaming headset punya quality. Dia tak ada satu faktor yang membuatkan saya rasa wow lah. Kemudian dia datang dengan single player mode dan juga multiplayer mode, yang mana single player mode dia fokus kepada audio yang lebih kebabu, lebih power macam tu, dan multiplayer mode dia fokus kepada voice clarity supaya kita dapat berkomunikasi dengan kita punya teammate dengan lebih lancar. Paling senang untuk kita faham benda ni, let's say kita layan lagu dan kita layan lagu, kalau kita guna single player mode, suara penyanyi dan juga suara background music tu dia sama naik, oh dia sama balance macam tu. Manakala untuk multiplayer mode, kalau kita dengar lagu tu, suara penyanyi lagi kuat compare dengan background music lah. Dia senang cerita, dia nak fokus kepada audio yang kita bercakap tu supaya komunikasi antara kita dan teammate tu berjalan dengan lancar lah kan. Sebenarnya saya tak berapa faham tentang voice clarity ni. Bukan tak faham apa tu voice clarity, tapi saya rasa macam benda ni tak ada function sangat. Oh, sebab so far bila saya pergi dekat tournament-tournament, saya tengok macam mana player berkomunikasi dengan dia punya teammate tu memang dengan cara jerit-jerit je. Woi, butang R, butang R kan. Jerit tu memang dah jelas kot. No need voice clarity lah saya rasa. Tentang music pula, kalau tanya saya yang mana saya lebih suka, saya suka single player punya mode untuk audio music sebab dia lebih balance. Bunyi bass lagi punchy, lagi-lagi kalau kita on dia punya vibration tu bergegak telinga kita, oh, jatuh gugok kita punya tahi telinga tu. Sebut tentang vibration, yes, headset ni dia datang dengan vibration. Kalau kita on memang bergegak lah kita punya telinga, and benda ni sebenarnya depend pada individu lah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Masa mula-mula saya dapat main dengan Vibrate punya gaming headset ni, kalau tak silap saya Gaming Freak, masa tu saya sangat teruja dengan function ni. Tapi bila dah lama-lama guna dan sekarang bila saya guna balik, saya rasa macam annoying kot, sebab bergegar dia macam dah tak rasa feeling bass tu kan. Untuk microphone pula, saya boleh kata quality dia biasa-biasa saja. Kita dapat dengar bunyi noise dengan agak jelas juga macam ni. Cuma dia punya audio correction tu tak teruk sangat. So, anda masih boleh teka. Kalau saya tutup, kalau anda tutup mata dan anda dengar suara saya, anda masih boleh cam lah. Oh, abis cerah yang bercakap ni kan. So, dari segi keselesaan, part ni yang paling saya kecewa dengan Sedes lah. Sebab headset ni, Spellon Pro ni, dia berat. Oh, dia bulky. So, sepatutnya dia punya clamping force semua tu okey lah. Dan kalau kita gerak macam ni, sepatutnya ear cup tak bergerak, tak bergoyang. Tapi, untuk Spellon Pro ni, bila kita gerak macam ni, dia punya ear cup tu akan bergeser dengan kita punya kepala dan rasa sangat tak selesa lah. Lepas tu kalau kita sebut tentang part ni, kita akan bicara juga tentang isolation, which is noise isolation untuk Sedes Spellon Pro ni mantap. Cenggini mantap dia. Bila kita pakai headset ni, kita dengar lagu, kita tak akan dengar apa yang berlaku dekat sekeliling kita lah. Kesimpulan untuk Sedes Spellon Pro ni, dari segi dia punya design, kalau kita tengok pada tahun 2018, saya akan puji gaming headset ni. Sebab apa? Sebab dia trending. Ada gaming feel dekat dia punya design. Tapi kalau kita tengok pada tahun kereta terbang ni, 2020, saya rasa dia punya design sudah out to date lah. Kemudian dari segi kualiti audio, dia memang datang dengan extra feature, single player mode, multiplayer mode dengan vibration tu. Tapi dia punya standard tu, apa, dia punya audio quality tu boleh dikatakan standard gaming headset punya audio quality lah. Dia tak teruk, cuma macam tak ada benda yang wow sangat lah dengan dia. Kemudian dari segi keselesaan, macam saya bagi tahu kepada anda tadi, agak kecewa juga dengan dia punya keselesaan. Dan last kali dari segi mikrofon pun biasa-biasa sahaja. Bagi saya dengan harga RM279, kalau 2018 saya rasa sesuai. Tapi kalau sekarang saya rasa Sedes kena turunkan harga lagi supaya dia dapat bersaing dengan brand-brand lain yang mampu bagi kualiti yang lebih kurang sama ataupun lagi bagus dari dia lah. So itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda berminat untuk beli Sedes Spellon Pro ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Bereboh, jumpa lagi.